kita menonton, aku nggak berhenti berkaca-kaca, terutama nggak berhenti untuk menahan air mata, senyum. Bahkan tadi juga aku sampai nangis nontonnya. Sukses untuk Kak Septi, Papi Putra, dan Manji. Tim semua, makanya sukses terus. Gimana itu terlibat mungkin dalam terlibat dalam video clipnya? Ada, kita juga ikut dalam partisipasi dalam video clipnya. Bangga, yang pertama bangga, yang kedua kita merasa bahwa kita dan PS Store benar-benar udah dianggap sebagai keluarga karena sebegitu dipercayanya. Kemudian banyak juga, ada 30 artis lainnya ikut berpartisipasi juga, semuanya mendukung Papi, dan kami berdua yakin di luar sana pun banyak orang lagi yang mendukung Papi, dan bukan hanya kita aja kali ya. Banyak banget. Iya, pokoknya untuk Papi Putra yang terbaik, insya Allah, mudah-mudahan. Cis, gimana juga nih akhirnya melihat cinta mereka sampai akhirnya dibuat sebuah karya. Aduh, aku gak bisa nih berkaca-kaca, kamu aja mereka deh. Mereka kayak ini ya, kayak jadi pedoman ya untuk semua keluarga, karena emang saling mencintai, saling hangat keluarganya, terus ya pantas banget untuk jadi pedoman, karena tadi aku melihat juga video keluarga Papi Putra, Kak Septi, Masya Allah, hademnya kasihan banget. Ya kita berdoa aja sama-sama, semoga semuanya cepat kelar dan lancar urusannya. Sebenarnya yang dikasih lihat dari video klip itu kan tentang seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang secara tiba-tiba harus diasingkan dulu nih sementara waktu, dan di situ memang sangat menahan rindu gitu. Jadi memang tadi waktu nonton saya membayangkan bahwa aduh, saya nggak bisa nih kalau jadi Kak Septi, pasti nggak sekuat Kak Septi gitu. Jadi memang tadi pas nonton, aduh aku nggak tahan gitu. Jadi benar-benar wah, pecah banget, luar biasa untuk karya PS Store yang satu ini terhubung rindu, luar biasa. Cis, satu dong, Cis, beli tanah buat bebek, Cis. Kenapa? Buat bebek. Iya, aku udah ngomong, makasih banyak ya. Kari Cis, update dong.